Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi sama aku. Tentunya aku mau kasih tips ke kalian. Nah, di video kali ini aku bakal bikin DIY. Nah, DIY-nya itu kita mau bikin lip tint sendiri di rumah. Bahan-bahan yang digunakan itu juga simple banget dan sesimpel itu. Daripada kelamaan ngomong terus, kita langsung bikin lip tintnya aja yuk. Hai guys, nah tadi kita udah lihat gimana caranya bikin lip tint di rumah sendiri. Nah ini udah jadi lip tintnya. Langsung aja kita coba lip tintnya ke bibir. Ini sebelumnya lipstick aku hapus dulu. Nah ini langsung kita coba lip tintnya dan hasilnya seperti apa kita lihat aja. Lumayan. Kalau seperti ini kelihatannya warnanya merah ya, tapi kalau udah diaplikasikan ke bibir itu emang jadinya pink karena warnanya tadi yang digunakan pink dan nggak terlalu apa ya, menor juga. Kalian harus coba di rumah dan kalian bisa pakai warna apa aja, dan ini tuh warnanya kalem banget loh yang, dan di bibir itu nggak kering kayak lip tint yang dijual di Nah karena kita nggak tahu ketahanan dari si lip tint yang kita bikin sendiri itu sampai kapan, jadi kalau kalian nggak terlalu sering pakai, kalau kalian pengen pakai lagi kira-kira sekitar seminggu kalian harus ganti. Cantik banget. Jadi buat kalian yang pecinta lip tint, kalian bisa koleksi lip tint sebanyak-banyak apapun yang kalian mau.
kalian bisa pakai pewarna makanan yang warna apa aja. Oke, guys, itulah sekian tips dari aku gimana caranya bikin lip tint sendiri di rumah. Dan next aku bakal kasih tips lagi ke kalian dan kalian harus cobain ini di rumah. Semoga bermanfaat. Semoga video yang aku share itu selalu bermanfaat buat kalian semua. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.